Oke guys, berjumpa lagi dengan saya di Monyet Gaming. Oke, kali ini aku akan unboxing Lotred edisi limited edition from Call of Duty 3. Jadi ya, buat kalian yang pingin tengok hasilnya, yuk mari aja kita unboxing sama-sama. Oke, baiklah, langsung aja kita unboxing Lotred-nya. Jadi ini kok banyak banget ya itunya, plastiknya. Ini ngabisin plastiknya itu udah habis waktu gitu ya. Untuk unboxing. Jadi gue dapat paket ya, paket dari teman. Jadi ini kalau lu cari di Indonesia nggak akan dapat nih paketnya, nggak dijual di Indonesia. Jadi beruntung deh gue bisa beli sama dia. Gak banyak, oke deh pasti. Ada lagi apa? Anjir, anjir. Kurang banyak pak, plastiknya pak, ini plastik aja udah. Ini yang dibuat plastik Aquino pak. Wih, anjir, anjir. Lo ngirim barang atau ngirim apa pak? Ini sama gue. Sebanyak ini plastiknya. Finally, fucking bitch. Akhirnya kita dapat membuka plastik yang setengah mati ini. Ya inilah, kalau ngirim barang lewat di Indonesia, ya hancur barangnya. Kotak yang juga hancur. Oke, inilah Loot Crate edisi Call of Duty Black Ops 3. Ini kalian bisa tengok. Nah, jadi bisa kalian tengok Loot Crate Call of Duty Black Ops 3. Ini tampilan depannya. Kalau mungkin di aslinya, mungkin kalau sebelum kirim Fahri, bagus sih ininya. Cuma itu di Indonesia. Oke, langsung kita buka aja apa isinya. Gue juga penasaran. Anjing, gimana buka ya? Oh, terbalik nih pak. Begini. Buka kotaknya gue bingung. Anjing. Oh ini kayaknya. Nah ini pak. What? Sorry, ini segel lupa ya sama ini, sama si Fahri ya. Jadi buka dulu segelnya. Ya. Oke, okay,
Langsung kita buka. Apa isinya, pemirsa? Ular. Let's see. Gimana caranya? Nah, gini aja deh. Nanti gue tunjukin sama kalian. Nih. Barang-barang dari edisi Lord Crate. Kalau nampak. Lord Crate nih ya, Lord Crate kalau beli 3. Jadi memang limited edition ya, asli semua. Jadi sini ini udah sebenarnya dipastikan ya, cuma karena si Fahri rapiin, dia ngecek barangnya ada apa enggak, memang dapat dari itu. Ya udah. Jadi ini udah pasti. Jadi nih gue dapat kaos. Kaos nih memang barang dari Call of Duty Activision, betul punya Activision. Dapat kaos. Kaosnya nih. Terus yang kedua sweaternya Call of Duty, nanti kita pakai. Ini mantap nih. Tas sekolah. Dari Call of Duty juga. Terus, ini yang gue suka. Langsung pakai kak. Biar pakai gitu. Asik. Jadi ini kos kaki. Kos kaki aja ada mereknya, anjing. Terus apa lagi ya? Wah, ini kalau ini apa namanya, sarung tangan untuk motor. Padahal bukan sarung tangan untuk motor, anjing. Ini apa ini? Komiknya mungkin. Terus ini mungkin stiker-stikernya juga. Sama pelakar stikernya juga nih di sini. Nih semuanya lengkap. Ini buku panduannya ya, bukan buku panduan sih, mungkin buku apa aja yang diisinya. Jadi memang masih resepsi asli bukunya. Ini bukunya masih ada isinya semua. Nah, dan dua item yang terakhir yang gue suka ini. Ini yang paling gue suka. Call of Duty earphone-nya. Ini dapat earphone Call of Duty. Ini earphone Call of Duty ya. Earphone Call of Duty-nya Kak Bang sama ini. Nih. Ininya apa namanya? MOSFET-nya. Oke, kita pakai dulu jaketnya ke bandung dulu ya. Jadi ini tiga itemnya, ada earphone, ada mantap ini ya, terus ada ini bukunya kok saya masukin, ada glow, ada kaos kaki, dua lagi lumayan untuk pakai kampus, sama tasnya. Terus jaket, terus ya baju ya, ngampus pakai baju ini gue oke lagi sama ini terakhir. So kapan lagi bagi kalian yang memang pecinta Call of Duty 3, langsung aja beli ini limited edition ya. Gak nyesel ya, sumpah. Gue lebih suka yang ininya sih. Ini satu, sama yang dipakai kepala satu. Ini coba kita pakai. Bahannya kan bagus banget. Yes. Mantap.
motherfuck. Fuck, fuck. Yes. Gokil, gokil, anjing gokil. Gokil. Aku bayangin pergi nongkrong pakai baju kayak gini. Terus foto gini. Terus ini yang gak usah dilepas, dipakainya terus biar nampak asli sama orang. Ini pakaiin aja nanti aja. Nah, sekian dulu dari saya. Jadi langsung aja beli. Sumpah gak nyesel. Edisi kali ini adalah edisi yang gue unpacking, edisi blood crate dari Call of Duty Black Ops 3. Oke, sekian dari saya. Bye bye. Salam monyet gaming.